Warga di sisi barat Gunung Merapi masih memilih bertahan di rumah masing-masing meski hingga Sabtu sore suara guguran masih terdengar. Lantas apa saja yang dilakukan oleh warga masyarakat pada malam hari ini? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami koresponden MGN di Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia. Selamat malam Yuki, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh warga sekitar Merapi pada malam ini di tengah adanya awan panas guguran? Ya, hingga malam ini warga masih memilih untuk bertahan di rumah ya, karena yang pertama karena belum ada himbauan dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang atau BPBD Kabupaten Magelang untuk pengungsian diri, dan selain itu juga hujan abu vulkanik ini merupakan hujan abu yang biasa terjadi ketika Gunung Merapi erupsi. Namun untuk kali ini sejak ditetapkan siaga ini merupakan erupsi yang paling besar. Warga mencoba untuk bertahan di rumah dengan membersihkan material secara swadaya. Bahkan tadi sempat kita lihat langsung mereka membersihkan material abu vulkanik itu hingga malam hari. Selain itu warga juga berjaga pada malam ini untuk mengantisipasi apabila Gunung Merapi kembali erupsi dengan bulan awan panas yang cukup besar. Itu ya. Baik Yuki, lalu sejauh ini apa saja imbauan yang telah disampaikan kepada warga masyarakat sekitar untuk mengantisipasi eskalasi dari erupsi Merapi? Karena warga ini lebih memilih untuk bertahan di rumah, warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan juga untuk tetap tenang. Karena erupsi Gunung Merapi ini bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga semua seperti surat-surat berharga sudah diminta untuk diamankan dalam satu tas, sehingga ketika nanti diminta untuk evakuasi atau ke pengungsian, mereka sudah langsung bisa membawa surat-surat berharga tersebut. Selain itu, warga juga dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius bahaya yang sudah ditetapkan oleh BPBD, yakni sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi pada sisi barat daya dan tepatnya di Sungai Bokong dan juga Kali Kerasa, serta 5 km di daerah sekitar Gunung Merapi. Terus,